Leon Dozan kini resmi menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan mantan pacarnya, Rino Aurora. Melansir dari grid.id, Leon Dozan mengaku aniaya sang mantan karena rasa cemburu. Akibat kejadian itu, Rinoa mengalami lebam di sekujur tubuhnya, mulai dari leher, tangan sampai paha. Leon diketahui adalah seorang aktor yang berlaga di dunia hiburan Indonesia. Ia merupakan anak aktor senior Willy Dozan dan Betaria Sonata yang aktif di dunia tarik suara. Terkait berita tersebut, Betaria pun meminta maaf kepada semua pihak. Lewat akun Instagramnya, Betaria Sonata memohon ampun atas tingkah laku anaknya, Leon Dozan. Ia juga meminta doa agar kasus ini bisa segera selesai. Seperti diketahui, video Leon Dozan menganiaya mantan pacarnya di berbagai media sosial, termasuk Instagram dan X. Dalam video itu, Leon juga menantang polisi sembari menahan leher sang mantan yang nampak lemas. Sederet bukti foto lebam tubuh juga dilampirkan dalam video dan foto yang tersebar di media sosial tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.